Saudara, Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pemasang kris palsu di kotak amal masjid. Pelaku mengaku telah memasang kris palsu di 38 titik, sebagian besar di masjid-masjid besar di Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah, menyatakan pemasangan kris palsu yang ditangkap adalah Muhammad Iman Mahlil Lubis. Pelaku pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Pelaku mulai memasang kris miliknya ke kotak amal masjid sejak Maret lalu. Menurut pelaku, kris palsu telah dipasang di 38 titik. Sebagian besar merupakan masjid-masjid besar di Jakarta seperti Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cutmutia, dan Masjid Al-Azhar. Pelaku dijerat pasal di Undang-Undang ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau apa masalah ditempel di atasnya, ya. Jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada, seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan, selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan.